our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Ramli Family. Nah, sambil mendengar suara kicauan burung guys, pagi ini sekitar jam 6 kurang sedikit guys ya, saya akan mencoba untuk menaikkan drone dan mencoba jarak yang kira-kira lumayan jauh ya. Kita cari aman juga guys ya, karena ini adalah penerbangan yang belum lama ini, saya masih belajar tuh. Nah, yang saya akan naikkan adalah drone SJSC F22 Porky Pro. Saya siapkan guys di sini. Nah ya, nanti saya akan pasang, atur dan setting. Nah, kemudian juga guys. Nah, seperti apa guys kegiatan pagi ini yang akan dilakukan? Jangan lupa ya untuk subscribe channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami sudah siapkan drone-nya. Ya, SJSC. Nah, ini nanti akan saya pasang guys ya. Yang ingin tahu tentang unboxing silakan guys pantau di video saya sebelumnya ya. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top, we're gonna be. Sekarang kita akan naikkan guys. Oke, langsung aja. Kita akan berputar dulu, kita akan berputar ya, melihat kami guys ya. Ya, oke, dia akan coba terbang ya. Kita naikkan dulu guys ya, setinggi 450 meter dan coba agak tinggi. Ya, nah sudah sampai 53 cukup saya kira. Kemudian dia akan berputar. Nah ini kita coba dulu ya, berputar sebentar di atas Danau Sentarum untuk melihat ini guys, untuk melihat kota ya. Wah, wow, ini berkabut semua guys. Ya, berkabut semua karena agak mendung ya di atas ini. Ya, saya akan coba untuk nanti menggerakkannya guys. Kita coba dulu ke arah. Ah, drone akan saya gerakkan ke arah ini guys ya. Wah, cukup sensitif. Oke, dia langsung untuk jalan. Sini sudah sekitar 2 menit ya kita jalan-jalan. Nah, saya akan gerakkan guys untuk merekam. Ini modenya mode normal ya. Sambil kita lihat. Oke, rekaman di memorinya sudah masuk. Kita lihat. Dia mengarah ke mana? Nah, ini jaraknya sudah 157. Ya. Ini terus jalan.
sambil saya naikkan guys. Saya akan coba naikkan dengan ketinggian yang lebih tinggi ya, naikkan 70. Oke, kita 80 lagi, sambil terus naik sambil ngecek baterai guys ya. Ini penerbangan yang saya coba sudah berjarak 360-an, kameranya masih bagus ya, ketinggiannya 79. Terus dan sambil kita lihat kondisi cuaca ya. Wah, cuacanya masih ini. Terus jalan terus ya. Ya, sampai mana nih? Kita akan coba. Tadi masayangnya tadi kondisi baterai tidak 100% ya, sudah berkurang satu ternyata. Ini disebabkan oleh kemarin saya coba-coba untuk mengambil data ya, tanpa dicas ulang. Wah, ini MPV-nya sudah mulai stuck ya. Ini kayak intervensinya tinggi. Intervensinya tinggi, guys. Oke, saya akan coba untuk berputar dulu. Ya. Nah. Kalau stuck nih saya coba untuk akan RTH, guys ya. Akan RTH sambil nanti kita akan coba untuk memutar. Nah, ini sudah berputar. Ya. Ini belum maksimal guys, ini baru sekitar 600-an tadi ya. Stuck. MPV cam videonya sudah berhenti. Ini karena intervensinya tinggi di perkotaan ya. Intervensinya tinggi di perkotaan, saya akan geser ke bawah. Ya. Melihat perkotaan. Nah, ini banyak perumahan ya di daerah kami. Ngecek sekarang sudah sekitar 300 ya, ketinggian ini 81 270 wow, sudah di atas kami kayaknya nih guys, dekat nih guys ya, sudah dekat kami. Nah, ternyata itu guys di atas. Ya, dia sudah di atas. Saya akan batalkan ya. RTH-nya saya batalkan. Stop, return home. Oke, RTH-nya saya sudah batalkan, guys. Nah, kemudian kameranya akan saya coba untuk menurunkan ke bawah. Ya. Oke. Sekarang kita akan coba untuk melanjutkan perjalanan, guys ya. Dia ada di posisi mana nih? Kita lihat dulu. Dia ada di posisi mana? Saya akan arahkan dia ke arah yang berbeda guys ya. Saya coba arahkan dia ke arah yang berbeda. Nah, ini sudah arah yang berbeda nih. Ya, kemudian kita akan maju lagi guys. Kita maju lagi. Tadi ke arah matahari terbit, sekarang ke arah matahari terbenam guys. Ini jaraknya sudah 120. Saya akan turunkan sedikit guys kameranya. Oh, salah. Oke. Ya, sudah 200. As
the chemicals that take us higher. The night's young and it's just okay. Rekaman sudah 8 menit ya. Nah, MPV sudah tersendat-sendat di kondisi 300. Okay, ya. Saya akan RTH kembali, guys. Ya, tapi saya akan coba untuk turunkan ke 50 saja. Oh, ternyata dia tidak merespon. Ya, saya coba lihat remote. Tidak merespon juga, guys. Berarti dia stuck, ya. Dan di sini dia stuck dan saya akan RTH kembali. Baterainya sudah, baterai remote-nya baterai drone-nya sudah 43% ya. Kalau baterai remote masih full. Okay, kita lakukan. Stop, return home. Return home. Coba dia untuk kembali. Ini sekitar jaraknya sudah ini dari samping, guys, ya. Jaraknya dari samping. Nah, ini kelihatan sudah dekat, sudah 100 meter. Nah, ini sudah mulai kedengaran ya. Bunyinya sudah mulai kedengaran. Nah, kita langsung turunkan, guys, ya. Saya kira sudah cukup rekamannya untuk mencoba. Oke, dia sudah di atas kepala saya. Oke, sekarang saya akan turunkan, guys. Dia akan turun pelan-pelan. Kita coba, dia akan bergerak. Ya, akan turun perlahan. Baterainya sudah 78. Nanti kalau sudah dekat akan saya ini kan, guys. Akan saya matikan. Ya, kita lihat langsung saja ke bawah. Ya, posisi kameranya saya geser. Semoga dia bisa melihat kita yang di bawah ini, guys. Wah, bagus sekali, guys. Ya, mendaratnya. Stop, return home. Oke, saya putar dulu, guys. Drone-nya biar pada posisi. Nah, ini, guys, ya. Dan sekarang sudah pada posisi yang kelihatan. Oke, saya akan turunkan pelan-pelan. Kemudian majukan dulu, guys. Ah, sekarang sudah oke untuk turun, guys. Ya, lihat posisinya. Dan kita lihat dia mundur. Tekan turun lagi, guys. Oke. Oke, kita akan turunkan, guys, drone-nya ini. Nah, ini kan, guys, ya, drone-nya baterainya 34. Penerbangan kita sekarang sudah 12, ya, 12%. Nah, demikian, guys, ya, jalan-jalan kami di atas Pontianak. Yang suka dengan konten kami, silahkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya, guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.
Alhamdulillah, penerbangan selesai guys.